sakit bener. Enggak bisa nih begini, gue mau pulang aja. Gemar. Lipan, Mas. Cintaku. Pilih mana? Artis sinetron atau YouTuber? Nikah di Bali apa Jakarta? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sekarang kita lagi makan-makan ya. Lagi makan. Alhamdulillah kita tadi habis acara TV. Untuk Myanmar kita acara TV bareng, acara TV bareng. Pertama kali lu TV play bareng berdua. Biasanya tuh ya kita karena kalau di satu sinetron udah bareng. Tapi yang lucunya gini, kenapa kamu lebih grogi? Enggak tahu. Maksudnya kan dia udah biasa TV play dong. Kalau aku kan ya tamu karena undangan. Karena live. Lah, emang kamu selama ini enggak live? Live cuman karena aku kan selama ini udah jarang TV play. Selama ini kan ya sinetron terus kan. Oh, enggak mungkin karena kamu kemarin-kemarin tuh jadi hostnya, kamu enggak ditanya-tanya. Kan? Iya, tapi itu grogi beneran loh. Dia sampai kayak gitu sama. Hai, bisa yuk. grogi banget coba. Ya Allah. Padahal berangkat kan. Tapi berarti emang penting sih. Aku selama ini kayak yaudah nanti dulu deh TV play, enggak usah ngambil dulu deh. Iya. Karena waktu juga terus jadi takut kurang istirahatnya. Terus kayak sekarang kayak aduh penting. Ternyata penting ambil. Melatih demam panggung. Iya, untuk melatih demam panggung itu penting banget. Yaudah. Seru sih. Kita mau ngapain ini? Kita hari ini mau ngapain, Vian? Vian? Kita mau makan game. Sih. Makan. Terus ya sambil ngapain? Sambil main game. Kita main game. Main game apa? Yeay, kita mau main Disordered. Jadi tuh kayak dipilih ya? Yeah. Pilih ini atau pilih itu gitu ya? Yeah. Oh, Disordered. Yeah, okay. Okay, langsung aja kali ya. Pertanyaannya? Kok deg-degan? Jawabnya harus cepat ya. Mas Silvan aja yang nanya. Mas Silvan nanya, jadi lebih mengintimidasi gitu, Mas. Pertanyaan pertama. K-drama atau TV series? TV series. Baca buku atau main game? Buku. Main game. Dia gak suka baca, Mas. Atau TikTok? Instagram. Minta maaf atau memaafkan? Minta maaf atau memaafkan? Ini tergantung apa? Taruh aja Mas, gak apa-apa. Di sini. Minta maaf atau memaafkan? Oke, 1, 2, 3. Minta maaf. Cewek tuh kenapa yang lebih gengsi tau, Mas? Kenapa sih cewek? Buat minta maaf walaupun minta salah maaf, tuh kayak, ntar dulu deh. Iya, kalau minta maaf lama banget. Lancar. Humoris atau romantis? Romantis kalau aku. Humoris. Pas. Aku kan humoris, kamu romantis udah pas. Gak juga. Ya, aku kan romantis. Enggak, tapi kamu tuh lebih romantis. Kamu tuh iya sih, daripada misal, dia. Dia tuh yang lebih sering inget-ingetin gitu loh, yeah. Mas. Kayak misal obat, apa segala macam, vitamin. Itu bentuk romantis menurut kamu? Terus yang lain, itu bentuk satu peromantisan menurut aku. Karena kamu bisa mengingatkan dikala aku tidak ingat. Tangan segala kecabutnya tuh. Terus. Kalau aku humoris emang? Iya lebih humoris daripada aku. Iya kan? Aku tuh kayak lucu banget. Kadang tuh tapi aku suka ngelucu, tapi aku ketawa. Ketawanya sendiri. Dia doang yang ngerti. Garing jadinya. Enggak garing, kamu doang yang ngerti. Oh, iya. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku. Ini pertanyaan selanjutnya, mau steak atau sashimi? 1, 2, 3, steak. Steak sih, itu ya Mas tahu sendiri kan, best. Betapa cintanya Haris dengan daging. Betapa cintanya tapi Haris kamu juga daging. Cinta sashimi. Aku cinta sashimi, cuman kalau misal dihadapkan dengan dua pilihan yang sama daging, ya. Kayaknya aku daging, karena gak tau ya, steak itu kayak pas begitu aku makan tuh kayak, ya Allah, nikmat Tuhan mana lagi. Disordernya dari aku dong, disordernya dari aku dong. Aku yang nanya kamu ya, satu aja. Belum nanya udah apa? Deg-degan ya. Ini sih bukan pilihannya. Sayang aku apa cinta aku? Gak bisa jawab dua-duanya. Pemaksaan. Lebih mending mana? Iya. Sayang. Emang apa bedanya? Kalau cinta tuh kadang nggak pakai logika. Cinta. Ini. Kadang-kadang nggak pakai logika, benar nggak sih dirinya? Salah, nggak ada logika gitu. Kalau lebih mending tuh sayang, karena menurut aku sayang itu bisa lebih lama daripada cinta. Kenapa? Emang ada teorinya? Tapi ada true love. Sebenarnya itu nggak ada teori ya? Bingung sih sebenarnya. Karena aku tapi tuh suka bingung. Aku suka bingung di antara dua rasa itu sih. Kadang tuh kalau cinta tuh kayak. Mas Irfan, gimana sih bedanya? Nggak ada bedanya sih. Ya kan?
sebenarnya nggak ada beda, dua-duanya itu mencakup. Cuman menurut aku lebih mencakup sayang tuh lebih mencakup semuanya daripada cinta. Karena sayang itu aku lebih bisa berpikir dengan logika satu. Yeah. Kalau cinta tuh kadang kayak terlalu naif. Buta ya? Buta, naif. Makanya terus jadinya cinta buta bukan sayang buta. Iya, jadinya posesif. Yeah. Jadinya kalau misalnya udah terlalu cinta nih, posesif. Enggak percayaan. Terus apa? Capek sendiri jadinya. Tapi kalau misal overthinking, tapi kalau misal kita sayang tuh lebih percaya. Lebih percaya. Yeah. Kita sayang. Oke, udah kita sayang kok. Yang penting dia bahagia apa kayak gimana, yang penting kita sayang. Terus kayak okay. Lebih ke jadi cintain dia lebih ego lah ya. Lebih ego kalau okay. Cinta. Okay. Sayang itu lebih enggak ego. Ya pertanyaan selanjutnya. Ini kalian kalau cinta kan lebih gimana? Tiga pacar satu tahun atau bokek satu tahun? Satu. Tar dulu. Aku belum bisa mikir kalau ini. Aku punya jawabannya sih ini. Aku gak punya jawabannya. Hafiza Devi Anjani. Kan cuma ada tinggal harta. Hafiza Devi Anjani. Gak bisa. Apakah? Yun paksa aku seperti apakah? Ini. Apakah? Yaudah oke, ayo. Satu, dua, tiga. Ditinggal pacar. Iya. Tau gak kenapa ditinggal pacar? Kalau bokeh ditinggal pacar juga kan? Enggak. Jadi? Aku ditinggal. Kenapa ditinggal pacar? Aku bisa nyari duit, aku fokus. Terus setelah satu tahun kita sama-sama. Iya. Cuma satu tahun. Cuma satu tahun ya? Aku mikirnya kalau aku bokeh satu tahun, nanti aku mau pacaran kemana? Iya, mau makan apa? Ayo. Bener gak? Iya kan? Kalau Mas Irfan gak, dia gak bisa ditinggal. Tapi ada option lain, kita bisa cari duit bareng-bareng. Cuman kalau pilihannya cuman itu, kan cuma setahun kan Mas? Daripada menderita, iya gak? Nah, mending kita cari duit masing-masing, udah tahun depan kita sama-sama deh. Oke, ya udah lanjutnya. Dia sama ya? Ini lebih serius ya. Aduh takut. Menikah, bijak bersama kan Iban. Aduh, mata aku masuk apa ya? Yang kiri. Gak ada? Yang kiri, oh. Terima kasih, kau telah mencintaiku. Terima kasih, kau telah menyayangiku. Boleh pulang aja, Bunda? Gak bisa nih, begini. Gue mau pulang aja. Gemar. Lipan, Mas. Bener-bener, cuman. Cintaku pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih. Emang bener ya, ditiup itu bisa ngilangin? Iya kan? Apa tetes mata sih sebenarnya? Ya kamu aku tetesin. Orange juice. Kok mata? Jahat. Oh iya, itu belum jawab. Eh, tempatnya bagus sih, bagus banget deh ini tempatnya. Iya. Nikah di Bali apa Jakarta? Ya udah kan kita pengennya masing-masing kan. Oke. Satu, dua, tiga. Bali. Oke. Pertanyaan terakhir boleh ya? Oke sih. Kalau nanti udah nikah dan mau punya anak, anak pertama cowok atau cewek? Oke. Are you guys ready? I think I'm ready. Satu, dua, tiga. Cowok. Laki. Oh. Tau gak kenapa? Masalahnya mas, aku nih kan brengsek ya laki nih. Iya kan aku? Nyadar. Iya kan aku nih gak, bukan cowok baik-baik. Aku tuh pengen takut punya bukan anak perempuan. Pernah. Iya pernah. Jadi aku takut tuh punya anak perempuan mas. Aku takut jaganya aku gak. Aku takut ada orang-orang kayak aku yang menurutnya. Aku maksudnya sebenarnya menyakiti orang lain gitu. Tapi sebenarnya dikasih apapun ya alhamdulillah ya. Iya, kasih apapun alhamdulillah. Sama sehat, cuman kan orang pasti ada pengennya. Pengennya, dong. Pengennya sih aku pengennya cowok dulu baru cewek. Mungkin kalau misal cowok dulu tuh bisa lebih menjaga adenya. Baiklah. Aku kenapa laki tuh kayaknya kalau anak laki tuh lebih sweet gitu sama nyokapnya yeah. Loh. Yeah, ya kan betul. Lebih kayak aduh cinta banget sama. Lebih bahagia pas sudah bareng atau pas belum bareng? Satu, dua, tiga. Pas sudah. Agama. Nggak, karena pasti kan kalau menurut aku ya, sebelumnya juga pasti adalah bahagianya. Bahagianya orang single gimana sih mas, pasti tetap ada kan. Bahagianya orang tapi single tuh ya? Tapi bahagia berdua, ya pasti lebih bahagia. Lebih bahagia. Bahagianya orang single tuh, kalau aku ya, bahagianya orang single tuh ya aku lebih bebas kemana-mana. Ya, satu, pasti. Aku lebih nggak mikir apa-apa. Terus kayak, ya sama teman-teman aja. Tapi fokus ke diri sendiri tapi, juga kan? Tapi kayak ada yang kurang. Iya.
kalau lagi capek-capeknya setuju nih. Setuju kan? Setuju kan kamu? Bayangin ya, lagi capek-capeknya nih kerja seharian, terus pas pulang liat handphone nih, mau ngabarin siapa tuh enggak tahu, Mas, yang kayak banget sih, enggak bisa cerita. Jadi bahagianya tuh cuman at the moment doang gitu loh. Iya kan? Ini masih lama sekali. Lagi ngerasain. Lagi ngerasain. Ya kan? Capek. Mau pulang tuh kayak mau siapa ya? Halo yang gitu, enggak ada yang ngabarin. Pulang, cuci muka, nangis. Main game, tidur. Pagi-pagi tuh kayak biasanya ada kayak, hey kamu jangan lupa makan. Kali ini gini, Mas, aku schedule-nya apa ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, okay, next. Last berarti. Ya. Last untuk kalian berdua, tapi ya? Aku ada pertanyaan bonus buat. Oke. Pacaran dulu atau langsung nikah? Pacaran dulu. No debat. Ibaratnya aku enggak bisa beli kucing dalam karung. Bukan itu juga. Aku enggak bisa. Bukan itu juga sih. Iya, yes, itu sih. Tapi kalau misalnya istilahnya itu ya paling lima satu sama lain. Aku tuh lebih harus mengenal satu sama lain karena patuk seumur hidup nih. Iya, ini buat seumur hidup loh gitu. Jadi kalau enggak kenal, enggak benar-benar tahu, enggak benar-benar yakin, ya gimana? Ini sih aku lebih enggak mau mendapatkan surprise ya. Karena kayak kalau misalnya kita langsung nikah, oke langsung nikah, kita enggak perlu perkenalan apa segala macam. Terus ntar pas sudah nikah tuh kayak ternyata begini. Ya, gua begini nih. Oh, ternyata pernah sama ini. Ya, tapi kan maksudnya kayak sebelum nikah juga pasti ada dong yang kita yang kayak ya begini. Ada. Tapi lebih kayak bisa mikir bakal bisa diterima enggak untuk seumur hidup. Iya, itu sih. Kalau nanti udah kayak yang terlanjur gitu enggak sih? Iya, jadi kayak ya udahlah udah nikah, ujung-ujungnya nanti jadinya enggak bahagia, jadi enggak bisa buat apa. Ya karena kan yang kita butuhin di dalam hidup adalah apa, Mas? Kebahagiaan. Happiness. Akan ada masalahnya. Akan ada. Tenang aja. Gak selamanya gelap dan gak selamanya juga terang. Betul. Roda itu berputar. Betul. Ini kamu minum enggak? Pertanyaan bonusnya silakan. Pertanyaan bonusnya Haris Friza. Berdua lah. Enggak bisa, cuma buat Haris Friza. Pilih mana? Artis sinetron atau YouTuber? Hati-hati. Gabut. Hati-hati jawabannya. Kunci. Aku udah siapin palu kalau dia jawab yang lain. Artis sinetron atau YouTuber? Kalau aku ya, disuruh pilih, aku milih sinetron. Karena dunia aku itu adalah di dunia seni ini. Aku tuh lebih senang ke film, ke sinetron. YouTube ini bisa dibilang sampingan. YouTube ini sampingannya aku gitu loh. Kalau misal sinetron itu utama. Pekerjaan kamu sebagai aktor itu yang utama. Dan pendapatan terbesar pun dari situ gitu loh. Jadi aku milih sinetron. Oke, kalian. Oke. Karena kalian jawabnya 80% mirip, aku hari ini traktir kalian makan steak. Yeay! Terus katanya steaknya ada apanya, Mas? Ada. Ada full iya. Kita lihat ya. Nanti kita lihat ya steaknya ya. Yeay! Norak banget sih kita. Ini karena mereka syuting terus enggak pernah keluar, jadi aku ajak makan. Kasihan banget. Akhirnya ya. Mas Silvan sih. Sampai. Akhirnya aku makan sama manajer aku loh. Biasanya yang lain dulu dia aja. Cemburu anaknya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga makanannya berkah, kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, hubungan Haris dan Devi semakin dilancarkan menuju ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dan makanannya memberikan kita kesehatan. Berdoa dimulai. Thank you guys, jadi kita mau makan dulu. Pokoknya makasih udah nonton vlog ini. Terima kasih untuk pihak-pihak yang udah membantu agar vlog ini terjadi. Thank you Mr. Fox. Terima kasih, thank you Mr. Fox. Thank you Mr. Fox juga, thank you. Thank you, kita mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.